Nah, pada gerbang-gerbang logika selanjutnya nanti akan menjadi komponen dasar penyusunan rangkaian-rangkaian digital yang penerapannya bisa jadi pada display ya, bisa pada jam digital, pada mikroprosesor, atau juga mungkin pada ada bahkan memori ya, RAM, kemudian macam-macam. Kemudian termasuk microcontroller yang sudah sekarang sedang tren, dan perangkat audio video. Kayak gitu, yang audio saja seperti ini, bahkan yang terkecil MP3 player ini menggunakan dasar kerja rangkaian digital yang disusun dari gerbang-gerbang digital. Dan kemudian dari gerbang-gerbang digital ini disusunlah rangkaian digital, diantaranya yang pertama adalah flip-flop. Nah, flip-flop ini bukan flip-flop lampu ya, dasarnya mirip sih gitu ya. Nah, flip-flop ini adalah bisable multivibrator yang dia memiliki dua output biasanya yang berbeda, Q dan Q0. Dan di yang pertama di sini, jenis-jenis dari flip-flop ada namanya RS flip-flop. RS flip-flop ini juga disebut sebagai induk dari flip-flop. RS ini artinya reset dan set flip-flop. Jadi dia punya dua kondisi, yaitu kondisi reset yaitu membuat outputnya 0 dan set membuat outputnya 1. Disusun diantaranya dari gerbang NOR, ya, dari gerbang NOR dibuat seperti ini rangkaiannya, masukannya ada R dan S ya, kemudian outputnya Q dan Q0. Ini tabel kebenarannya, pada saat 00 dia notching, dia ada perubahan. Pada saat S-nya 0, R-nya 1, outputnya 0, Q0-nya 1, kemudian pada saat S-nya 1, R-nya 0 ini set ya. Dan di sini ada kondisi di mana apabila dua-dua inputnya ini 1, ini kondisi yang tidak terdefinisikan atau kondisi disable, maka ini tidak boleh terjadi, harus dihindari. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, maka kemudian dibuatlah jenis RS flip-flop yang kedua, yaitu D flip-flop, atau sering juga dinamakan dengan DFF atau data less. Kenapa disebut dengan data less atau penahan D? Karena RS flip-flop ini dibangun dari, atau D flip-flop ini dibangun dari RS flip-flop yang masukan R dan S-nya dari satu sumber, hanya dibedakan dari dengan digambar gerbang NOT untuk ke salah satunya, sehingga akan selalu antara R dan S ini mendapat input atau masukan yang berbeda. Tadi kan tidak boleh satu-satu, untuk dihindari. Nah, untuk menghindari itu, maka dibuat seperti itu. Lainlah satu flip-flop namanya D-less. Kenapa D-less? Bahwa D-less ini atau D-flip-flop ini sebetulnya hanya menyalurkan dari data input ke output saja. Maka untuk itu biasanya D-less ini juga dilengkapi dengan tambahan masukan, yaitu masukan detak atau clock ya. Clock ini nanti adalah pulsa continue yang fungsinya dia tuh mengatur irama, mengatur ritme. Seperti kita punya jantung, ini dipakai untuk mengatur detakan ya, irama ritme dari peredaran darah kita, sinkronisasi antara saraf-saraf itu dari detakan jantung. Nah, kalau seperti ini misalnya dia input clock-nya aktif tinggi ya, pada saat clock-nya ini 0, clock-nya 0, apapun masukan D, X ini artinya apapun masukan D, keluarannya itu less, tidak ada perubahan atau notching. Ini pada kondisi ini di flip-flop dia hanya menahan data saja, jadi tadinya masuk 0, ditahan 0. Nah, itu makanya kita bisa melihat kalau kamu pakai kalkulator misalnya ya, ketika kamu mengetikkan dari tombol angka 2 misalnya, tampil display 2-nya, sebelum kita rubah dia akan bertahan. Kemudian, ketika clock-nya 1, maka ada masukan D, D-nya 0 misalnya, outputnya ikut 0, D-nya 1, outputnya ikut 1. Nah, ini cara kerja dari D flip-flop. Jadi, dia fungsinya adalah fungsi menahan, dan ini fungsi transfer data. Kemudian jenis flip-flop yang ketiga adalah JK flip-flop. JK flip-flop ini mempunyai masukan J dan K. Ini mirip seperti R dan S ya, yaitu untuk reset dan set. Tetapi JK flip-flop ini ada tambahan satu kondisi, di mana untuk memperbaiki kondisi ketika masukannya sama-sama tinggi. Kalau tadi ketika S dan R sama-sama 1 kan tidak boleh terjadi, karena akan membuat output yang tidak dapat didefinisikan. Nah, di sini jika flip-flop, apalagi ditambah dengan peletakan, kemudian akan ada kondisi satu set, reset, less, dan toggle. Gambarannya seperti ini. Jadi ketika ini clock-nya aktif ya, jadi kalau master slave itu clock-nya satu pulsa penuh. Kita lihat di sini, nah ini gambar clock ya, dia pulsa continue, dan ini kondisi K ya, ketika kondisi set, ini kondisi less, kondisi reset, dan ini kondisi toggle. Toggle itu kondisinya adalah dia berubah terus, jadi ketika ini mau, ini ketemu ada pulsa clock ya, masuk, dia berubah dari 1. Kemudian 1, ada clock masuk di sini, dia berubah jadi 0, dan seterusnya. Ini JK flip-flop, jadi perbaikannya adalah tetap ada set, ada reset, ada less ya, menahan data,
kemudian ditambah dengan kondisi switch atau switching, yaitu level akan terus berubah sesuai timing input ya, atau clock, di mana kondisi ketika D dan K 1. Nah, dari tiga macam flip-flop ini kemudian dipakai untuk beberapa penerapan. Nah, penerapan